Inilah sosok Sabrina Dressler yang jadi sorotan usai diduga sebagai pacar baru Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam memang sempat dikabarkan dekat dengan beberapa artis dan selebgram, mulai dari Stevie Zamora dan Fuji. Namun kini muncul sosok wanita lain yang disebut-sebut sebagai pacar baru Asnawi Mangkualam, yakni Sabrina Dressler. Sabrina Dressler dikabarkan menjalin hubungan dengan pesepak bola. Hal itu usai video Asnawi terciduk jalan bersama Sabrina Dressler jadi sorotan. Videonya tengah nonton pertandingan bola Timnas Indonesia versus Vietnam di GBK pada 21 Maret lalu beredar luas. Fun fact-nya, Sabrina Dressler ternyata juga berprofesi sama seperti Asnawi, yakni menjadi pesepak bola. Lantas seperti apa sosok wanita cantik ini? Sabrina Dressler lahir di Perth, tanggal 26 Desember 2001. Dia sudah memperkuat tim-tim papan atas Liga Indonesia, seperti Persija Jakarta, tim asal Australia, Subiaco AFC dan Barcatta Womens. Sabrina memulai karir sebagai pesepak bola profesional pada tahun 2019 ketika usianya belum mencapai 18 tahun. Saat itu, Sabrina bergabung dengan tim Persija Jakarta Wanita, yang berkompetisi di Liga 1. Pada tahun 2019 itulah pertama kali PSSI menggelar Liga 1 khusus untuk wanita. Diketahui, Sabrina bermain sebagai pemain bertahan atau back. Sayangnya, karirnya bersama Persija terhenti singkat pada tahun 2020 akibat pandemi, dan hingga detik ini. Permainan elok dari Sabrina membuat pelatih Timnas Indonesia Wanita, Rudi Eka Priambada kepincut dan memanggilkan untuk mengikuti pemusatan pelatihan pada tahun 2021. Naas, Sabrina gagal lolos seleksi. Selain menjadi atlet, Sabrina Dressler juga dikenal sebagai influencer dan selebgram.